Okay, hi dan assalamualaikum. Hari ni aku nak buat video lain sikit, iaitu video reaction atau lebih kepada music, video breakdown. Okay, aku tahu aku lambat tentang reaction ataupun nak buat video pasal lagu Lathi ni. Sebabnya aku baru tengok dia punya music video. Sebab sebelum ni aku tahu ada orang buat challenge lah apa benda kan, tapi aku tak pernah dengar the full song. And also aku tak pernah tengok dia punya full music video. And then lepas tu aku rasa macam aku addicted lah dengan music video dia dan juga lagu dia lah. Mungkin ada beberapa sebab. Kita akan tengok the full music video. And also aku akan cakap lah aku punya, apa pendapat aku tentang the music video and also dia punya lagu. Kita terus tengok dia punya music video dululah. Okay, first of all, the first shot ni pun dah ke arah macam horror kan. Kau boleh samakan dia macam cerita apa, Ju-on eh. The first shot pun dah nampak the creepiness lah. And also dia buat kat studio, which is aku rasa it's easier untuk diorang control the lighting apa semua, which is good lah. Broken all the rules. Seeing all, no denying all of the truth. Everything has changed. Okay, focus on part ni. Sebab part ni aku suka sebab dia first ialah dia menunjukkan basically the music video ada story to tell. And also kau perasan lah, kau take note the movement of lelaki ni, and then dia akan repeat after this. Agak creepy lah. The effect actually is very simple sebenarnya. Dia letak smoke dekat the lead singer kan, penyanyi ni, Sarah Fajira ni. So the effect actually is very simple sebenarnya. Tapi sesuai lah dengan apa yang orang nak sampaikan. And part ni aku still suka, walaupun the first time aku tengok macam very interesting ah, very interesting. And tapi aku still suka part ni. Nampak very cool lah, very very different. Okay, one thing aku nak cakap pasal okay, one thing yang aku tak berapa berminat sangat dalam lagu ni lah, in terms of lagu, adalah part macam ada dia awal-awal tu dia sedap lah, dia punya apa beats kan, dia punya EDM parts awal-awal tu dah sedap. But then dia ada macam second part of it, aku kurang sikit, agak let down lah. Tapi okay lah, aku rasa ramai orang enjoy. So and also aku suka gila diorang letak traditional and also macam apa, contemporary dancer yang apa baju putih kan. Aku suka lah, aku suka diorang macam back and forth. Mungkin sebab tu lah aku suka dia ada traditional and also ada contemporary kan. So nampak macam meriah lah. And also this part aku rasa yang banyak-banyak macam visual, different visual, traditional, contemporary. Aku rasa yang ni adalah macam kalau nak cerita pasal penceritaan dia, is basically apa yang dalam kucak kacirnya diri dia lah, diri penyanyi tu kan. Itu aku punya interpretation lah. So that's why ada banyak visual. Tapi dalam mess tu still aku suka ada punya apa, visual dia. Macam-macam boleh nampak kuda kepang. Okay, this fall. So aku tengok, aku dah tengok banyak kali. Aku rasa mesti, aku tak sure kalau dia ada macam ada pad sikit kan kat bawah ke, ataupun lantai tu dia dah pad siap-siap ke. Tapi this fall should be hurt lah. Patutnya sakit lah. Sebab jatuh dia tu pun macam nampak macam tak selesa. And kalau penyanyi tu sendiri yang buat,
kudos to her lah. Masuk balik pre-chorus. Kalau korang perasan, lagu ni actually tak, yeah, memang tak panjang pun, pendek sangat. Bagi aku addicted tau untuk dengar lagu ni, sebab dia very short. And apa yang ada dalam dia punya verse, kat saya verse, dia ada dua verse kat saya aku, yang first and then pre-chorus. And also this one pun second verse, lepas tu pre-chorus tau. So dia ada macam memang pendek gila lah. Tapi apa yang ada tu memang sedap lah. Memang kena dengan apa cita rasa ramai orang lah, bukan aku je. So bibit nak start apa dia punya, boleh katakan chorus lah, dia punya sound Jawa tu. Chorus lah. Okay. Okay. This is the part yang aku rasa aku tak berapa minat. Aku rasa it's a bit comical ataupun lebih kepada macam superhero punya style. Yang lain dah, aku rasa dah almost perfect lah. Except this part yang aku tak berapa minat lah. Bagi, it's personal view lah. Aku rasa ramai je orang suka. Tapi this one aku rasa macam it's too much. Nampak macam cerita-cerita superhero, Marvel apa semua tu kan. Which is tak berapa kena dengan apa yang, sebab dia dah ada horror, dah ada romantic kan. So tiba-tiba datang macam ada superpower yang, bagi aku just too much lah dia punya visual ni. Kalau patut dia subtlekan sikit lagi, aku rasa dah perfect. And it's quite long a shot. Of course, you have to have rain. Kau kena ada scene orang menari dalam hujan untuk bagi effect lebih power. And some of the scene, dia jatuhkan dia punya apa, frame rates. Maksudnya dia kadang-kadang dia slow kan, kadang-kadang dia laju kan. So nampak efek tu lebih menarik lah. Sebab macam tarian tradisional Jawa tadi tu, dia macam slow kan sikit tau. Kau tak silap aku, dia macam slow kan sikit, lepas tu dia lajukan sikit kat Gunung Kepang tu. Memang seronok lah. Aku suka gila dia punya music video ni. Tu pun tepat tu, on point. Okay, so that's it. Dia punya music video yang membuatkan aku rasa macam, eh, dah habis lah. Aku rasa ramai pun macam tu kot. Kalau first time kau dengar lagu ni, aku rasa orang akan macam, eh, sekejap punya dah habis lah. Sebab dia ada dua kali repeat je, kan? Verse, pre-chorus, chorus, lepas tu repeat for the second time, lepas tu habis. 3 minit je dia punya music video, and the song less than that lah. Aku very impressed lah. Aku rasa sebab dia punya music video and dia punya lagu tu memang kena. And also macam mana diorang approach untuk buat macam ni, traditional. Even ni lah, the instrument apa semua pun traditional and ada modern. And also dia punya music video pun sama juga, which is aku memang suka lah. Anything that combines apa, macam fusion between both, kalau menjadi memang it will be awesome. And this one menjadi lah. So kenapa bagi aku music video ni lah, especially editing bagi aku lah, sebab dia ada story to tell. Dia cerita dia simple je. Aku rasa dekat description lagu ni pun dia dah beritahu lah apa pasal apa semua kan, about toxic relationship lah apa bagai kan. And then setiap visual, setiap scene yang dia tunjukkan tu is purposeful lah. Maksudnya ada meaning behind apa yang diorang tunjuk tu. Diorang tak membazir dengan apa yang diorang dapat lah, apa, dalam 3 minit je kan. Kau kena tunjuk apa yang patut je lah kan. So apa diorang tunjuk tu memang kena lah, memang kena dengan aku punya taste lah. And then also the song, aku rasa this is the first time lagu Indonesia yang memang the sound is international lah. Memang aku rasa ramai orang cakap macam tu. Aku pun agree. And it reminds me of Evanescence. Kalau korang pernah, aku rasa ramai je tahu band tu kan. So dia ada a bit sound of that, especially penyanyi ni suara dia lebih kurang macam tu. Tapi kalau korang tengok dia live, ada satu video dia buat live, agak teruk lah.
Aku tak tahu sebab kenapa. Aku harap bukanlah just a studio sound je yang dia apa recording sound kan. Suara dia sedap. Harapnya memang suara dia sedap macam lagu ni. Macam dalam lagu ni. Okay, itu je untuk aku punya reaction atau music video breakdown. Last time aku buat tahun lepas tu untuk lagu Rehan. So kat sini aku nak suggest kat korang satu lagi music video. Tapi untuk local Malaysia punya band. Korang boleh search Last You I Adore. Okay, band member sekolah aku dulu. Diorang punya music video pun is very interesting. Aku suka diorang punya music video. So korang boleh support diorang lah. Kalau kat indie scene, diorang ni memang famous lah pun. Cuma untuk lebih dikenali kan. So okay, thank you so much for watching this. Please do like this video and subscribe to the channel. Korang boleh tekan bell untuk dapatkan notification kalau aku ada apa-apa video baru. Thank you so much.